Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini, gua bakal mereview ataupun memberikan hasil progresan ikan peacock bass gua ya, teman-teman. Dan tepatnya yang bakal gua review hasil progresan gua yaitu peacock bass jenis Orinoco. Dan seperti apa hasilnya? Sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ini adalah pibas Orinoco gua sekitar 1 bulan yang lalu. Tepatnya di sini gua beli ketika berukuran 7 cm. Dan ini pure belum dilatih pelet. Dan 2 hari ketika landing di tempat gua rekondisi dulu setelah 2 hari, dan ketika gua rasa udah settle, setelah itu gua langsung berniat untuk melatih ikan pibas ini dengan pelet ya. Sorry, maksud gua melatih ikan peacock bass ini agar doyan makan pelet. Sebenarnya agak sedikit berbeda dengan cara gua sebelumnya, karena pada progresan ikan gua yang sebelumnya tentu di situ gua pasti membeli dengan size ikan yaitu dari 1 inch ya sampai 3 ataupun 4 cm, itu udah paling gede menurut gua. Dan kemarin teman gua ada yang menjual ikan pibas Orinoco 7 cm. Gua iseng untuk membeli pibas Orinoconya sekitar 20 ekor. Lalu ini dia pibas Orinoco yang udah gua beli di teman gua ya. Seperti apa yang udah gua katakan pada video gua sebelumnya tentang bagaimana cara melatih pelet kepada ikan peacock bass, dan mengenai pertanyaan apakah semua ikan peacock bass itu bakal doyan makan pelet atau tidak. Khususnya untuk jawaban dari pertanyaan apakah semua ikan peacock bass dalam satu tank akan doyan makan pelet atau tidak, tentu dari pengalaman gua sebelumnya beberapa kali melatih ikan peacock bass agar doyan makan pelet, tidak semuanya dia akan mau ya. Tetapi pada video kali ini yang bakal gua bahas lebih dalam bukan bagaimana cara melatih ikan peacock bass makan pelet, karena gua udah sering banget bahas hal tersebut. Dan jika kalian penasaran ataupun belum tahu caranya, bisa dicek di video gua sebelumnya. Tepatnya pada video kali ini yang bakal gua bahas yaitu mengenai hasil ataupun perbandingan antara ikan peacock bass yang makan pelet dan yang tidak doyan makan pelet. Dan ini setelah gua latih makan pelet, ada beberapa jenis, ada beberapa ekor. Dan setelah gua dihitung sekitar 7 ekor di sini mereka nggak mau doyan makan pelet. Tentu untuk memecah rasa pemasaran gua, di sini gua memisahkan ikan peacock bass Orinoco yang nggak doyan makan pelet, gua pisahin dan gua satuin di tank Gen Triple E di bawah. Dan untuk yang doyan makan pelet, gua tetap simpan di tank atas ini ya, teman-teman. Oke, dan seperti apa hasilnya setelah 1 bulan gua progres. Dan buat kalian yang penasaran, inilah dia hasil dari progresan alias perbandingan dari Orinoco yang doyan makan pelet dan tidak doyan makan pelet ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini.
Ini adalah jenis orinoco gua yang doyan makan pelet ya. Dari segi anatomi tubuh dan ketebalan tubuh, menurut gua ini sangat proporsional sekali. Ditambah dengan warna khas hijau dari orinoco sudah muncul ya di ekor-ekor. Lalu selain itu juga, untuk marking sendiri yang doyan makan pelet ini cenderung lebih tampak ya, lebih tebal ya, bisa kalian lihat di sini. Dan selain itu juga, untuk basic warnanya lebih glowing dia. Yang doyan makan pelet. Dan ini adalah jenis Pibas Orinoco yang tidak doyan makan pelet yang gua pisah di tank bawah. Dan menurut gue ini perbedaannya lumayan sangat signifikan sekali, mulai dari bentuk tubuh, ketebalannya, marking. Di sini dia masih agak samar-samar ya teman-teman. Ada beberapa yang tebal mungkin karena genetiknya yang bagus. Tetapi perlu gue disclaimer bahwasanya walaupun mereka gue pisah, tetapi gue beli ini dalam indukan yang sama ya, satu indukan yang sama. Dan untuk warnanya sendiri masih belum pada muncul. Yang tidak doyan makan pelet berbeda dengan yang sudah makan pelet ya. Dan untuk size-nya sendiri di sini setelah gua ukur, yang doyan makan pelet sudah mencapai size 10, ada juga yang 9 cm. Tetapi yang tidak gua push menggunakan pelet, tepatnya ini yang di bawah, mereka hanya mengalami grow rate. Tepatnya di sini mereka baru sampai size 7 sampai 8 cm ya teman-teman. Dan menurut gua pribadi di sini perbedaannya lumayan sangat ya sangat signifikan, mungkin karena faktor dari pelet tersebut yang memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh si ikan itu sendiri ya teman-teman. Dan untuk yang di bawah di sini gua push menggunakan lele potong dan belut potong ya teman-teman. Hal yang perlu kalian catat di sini untuk pertumbuhan dan perubahan pigmen warna tentu dipengaruhi oleh pakan yang kalian berikan ya. Mungkin akan sedikit berbeda jika yang di bawah gua push dengan udang ataupun dengan ikan cere, gua nggak tahu dan gua belum coba. Dan ini adalah gambaran hasil dari pakan yang gua berikan, yaitu dari lele potong dan belut potong ya teman-teman. Dan untuk jenis peletnya sendiri yang gua gunakan di sini yaitu Mizuho Goldfish. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.